Halo, selamat siang teman-teman semua. Kali ini kita mau cobain mie ayam Miraos Pak Eko Mersi. Ini lokasinya ada di Jalan Adipati Mersi, persis di depan rumah makan Kaliandra. Yang spesial hari ini kita sama YouTuber keren Purwokerto. Halo. Mas Alfi. Ya. Ini orang paling jahil yang saya kenal. Sebenarnya sih masih banyak yang jahil. Cuma yang kenal yang ini yang paling jahil. Iya, betul. Channelnya apa Mas Alfi? Nama channelnya Alfer Official. Alfer Official. Ya. Alfer. Ya. Official pakai bahasa Inggris. Iya. Kalau yang pengen nonton jahil-jahilan, prank-prank, silakan disamperin. Mampir. Oke. Ayo kita coba pesan mie-nya. Kata Mas Alfi, di sini enak. Jadi kita cobain. Bu, izin rekam ya Bu. Mie-nya dua ya? Ya, dua. Mie-nya dua Bu. Bu, saya izin ngerekam bijinya ya Bu. Aku kasih itu ya Bu, banyakin sayur ya. Pak, saya izin ngerekam ya Pak. Monggo. Pak, jualannya udah berapa lama Pak? Ya, kurang lebih 5 tahun. 5 tahun, ya. Di sini terus? Ya, di sini 2 tahun lebih. Di sini 2 tahun. Sebelumnya di Pasar Mersi. Iya. Satu porsi berapa ini, Pak? 10.000. 10.000. Iya. Buka jam? Jam 10. Sampai jam? Selesai paling jam 3, jam 4. Jam 10 sampai jam 3, jam 4. Lokasinya di Jalan Adipati Mersi ini ya, Pak ya. Iya. Depan Kaliandra ya. Iya. Mie ayam aja ya jualnya ya, Pak ya? Iya, mie ayam. Oke. Minyak lagi direbus. Minyak bikin sendiri Pak? Ini. Apa ngambil ya? Ya minyak ngambil. Bumbunya ya. Itu yang sendiri ya. Ini sendiri. Oke. Kenapa? Aku tawar sendiri. Saya teh tawar hangat aja Bu. Tawar hangat. Monggo. Sayurnya akeh ya Pak dan sehat ya Pak. Iya. Sehari bisa berapa mangkok Pak? Ya, rata-rata di 100 Pak. 100? 100 porsi lah. Nah, selama pandemi ini ada pengaruhnya enggak? Ada. Turun ya? Iya. Turun sedikit lah. Sebelumnya bisa lebih banyak berarti? Iya. Ini 5 ya. Mobil pas itu. Masukin. Oh, ambil aja. Pas masukin itu. Ya. Thank you.
aku full, awal sampai jadi band para ngiler. Cuma inti lah, nah aku mame malah orang. Iya. Nah, yang mau lihat. Orang nggak mau kerile ya. Orang lu. Yang gua tak cekal nak kena. Mesti pen keklorone keton loh. Oh. Gak apa-apa nggak tak cekal nama salah tiba ini gue. Oke. Okay. Keklorone gak, gak nasib. Kalau yang. Oke, kaya kan. Kalau lihat tatakan ya. Kalau pakai ceker jadi berapa pak? 12.000. 13. 12. 12. Iya. Kalau biasa 10 ya. Mas suka ceker apa enggak? Saya enggak pak, enggak. Untuk yang suka ceker bisa nambah ceker nih di sini nih. Cekernya. Terus. Pakai apa? Brambang goreng. Brambang goreng enggak? Oh iya. Oh, ini dibungkus ya mbaknya ya? Iya. Yang dibungkus dulu. Kalau yang dimakan sini ada kuahnya lagi atau udah pak? Ada kuahnya lagi ya? Kalau yang dibungkus? Kalau yang dimakan sini? Ya, oh langsung dikuahin ya. Ya. Udah ya pak ya? Itu ya? Oke, siap. Kita makan dulu teman-teman. Ini lokasinya seperti ini teman-teman. Ada tempat makannya di dalam. Oke teman-teman, ini mie-nya udah jadi. Makanya mie-nya seperti ini teman-teman. Ayamnya banyak, terus ada daun bawang, ada brambang goreng, daging ayam, sama sayur. Kita makan dulu teman-teman. Makan dulu. Ternyata di sini ada pangsitnya. Kalau ini pangsitnya free? Iya. Jadi makanya sesama pangsit dan pangsitnya sepuasnya katanya ini teman-teman. Ya enaknya tuh gitu kalau di sini tuh ya pangsit itu boleh ambil ya sepuasnya lah gitulah. Tapi ya pikir-pikir jangan banyak kasihan juga. Kan? Sing patut lah ya. Ya sing patut lah kayak gue. Oke teman-teman, kita udah selesai makan. Ini kita mau pulang dulu. Tadi udah bayar. Di sini yang spesial bumbu kacangnya itu tuh teman-teman. Jadi rasanya kalau mie ayam lain nggak ada kacangnya ya pak ya? Iya nggak ada. Kalau di sini ada rasa kayak kacang gitu. Boleh dicoba teman-teman di Mercy. Oke pak, makasih ya pak ya. Iya, sampai ketemu lagi. Bu, makasih bu. Rame teman-teman. Mie ayam Miraos. Pak Eko Mercy. Ini lokasinya di sebelah sana ke arah Posis teman-teman. Ini Jalan Adipati Mercy.
persis di depannya Kaliandra. Kalau ke sana ke arah lapangan Mersi ke Leduk.